Aku tadi ketemu Pak RT. Kita berdua ini ditunjuk buat mewakili RT ini untuk pentas seni tahun depan. Ajar, kita harus bangga sebagai pemuda. Ya, lah. Kan tahun kemarin itu yang menang RT sebelah. Ya toh, golongan ini Jito kan? Kita takut. Kita harus merebut piala itu. Setuju. Menjadi juara. Kita nyanyi rock aja. Kita nyanyi rock. Kita harus latihan dan latihan itu penting. Kita harus latihan yang serius. Andoko siap? Siap. 1, 2, 3, 4. Kami pemuda, apa muda bangsa? Ingin menang lomba pekan budaya. Kami pemuda, muda bangsa. Ingin menang. Ingin menang kita menang ini. Kami pemuda. Saya agak gak enak badan. Badan tuh rasanya ngetok-ngetok pegelinu. Gak enak badan gitu loh mas. Kalau dengar suara-suara agak kenceng-kenceng gini, saya gak bisa tidur. Maaf loh ini mas. Iya bu, kalau gitu nanti saya sama Handoko ganti jentri aja sama dikecilkan volumenya nanti. Iya. Anu, maaf loh mas. Iya bu, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa besok nonton ya bu. Oh, jelas, saya akan nonton. Maaf loh ya. Iya bu. Kita harus ganti genre biar nggak ganggu pulang. Kita ganti pop. Kita ganti pop. Pemuda yang ingin menang, bisa tidur? Udah bisa tidur. Nah. Tapi anu loh mas, maaf, ini si Budi itu kan besok mau ujian ya toh, jadi dia butuh konsentrasi kalau belajar. Bu, ya juga ya bu, kalau belajar itu kan butuh kehusuan ya bu ya. Iya betul sekali, betul. Ya bu, nanti kita lagi aja ya, Handoko ya. Nah, itu solusi yang bagus mas. Sudah ya mas ya. Iya bu. Kita harus mengganti genre musik lagi ya. Beda lah. Akustikan gimana? Kalau ada sinyal ya lebih halus. Dapat bunga besok. Kita singkirkan itu, kita racah sejarah.
Alhamdulillah. Iya, si Budi itu sudah tenang belajarnya dan saya juga sudah bisa tidur. Tapi tadi waktu saya tidur, Mas, tiba-tiba ibu saya tuh bangunin saya. Ya toh, tiba-tiba vertigonya kumat. Migrainnya kumat. Asam lambungnya sesak nafas. Ibu, ya, penyakitnya kok rombongan, Bu? Lah itu kenapa, Ibu? Iya. Ibu saya itu kalau dengar suara teng klenyit-klenyit kayak gini nih tadi, langsung kampuh barengan gitu, Mas. Ya maklumlah, ibu saya kan usianya sudah 70 tahun lebih, jadi kalau dengar suara-suara begitu itu agak rewel. Iya Bu, nanti saya sama Handoko ganti konsep aja, Bu. Mungkin itu lebih bagus. Iya Bu, iya Bu, maaf Bu. Saya yang minta maaf. Iya Mbak. Ganggu terus ya. Enggak Bu. Oke, lanjut. Iya Bu. Han. Iya Man. Enggak bisa kalau gini terus, Han. Kita harus mementingkan keadilan dan ketentraman masyarakat dan cocok. Masa yang cuma kita latihan pentas seni aja kita ganggu keadilan sosial? Gawang tidur, belajar itu milik hak orang masing-masing kan? Kita ganti konsep. Gimana caranya kita bisa pentas seni tanpa suara? Mikir kan? Sip. Oh, aku punya ide, Mak. Pantomin. Pantomin? Ya. Langsung latihan. Latihan pantomin. Siap, Han? Siap. One. Thank you.